Nah, ini mistar. Ini pengukuran ngecek pensilnya kan. Ada yang ya kita cek siko-siko kalau cek pangkal sama akhirnya we. Yang pensil 1 ini kan ujungnya di 5, ujung awalnya di 3. Jadi 5 kurang 3 2 cm mestinya ya. Kan 3,9. Nah, pensil 2 ini ujung akhirnya di 7, pangkalnya di 4. Jadi 7 kurang 4, 3 jadi benar ya. Ya, begitu juga dengan pensil 3 dan 4. Riksonya itu juga ya, pangkal akhirnya. Ya. Ngerti lah ya, nomor 1 ya. Di. Nomor 2 ya. Nah, nomor 2 nih. Ini jangka sorong ya. Jangka sorong. Jadi ada dua skala ya, skala tetap dan skala nonius. Yang tetapnya yang pucuk ini 2, siko 2, siko 24 mm atau 2,4 cm. Ya, itu skala tetapnya 24 mm. Nah, skala nonius ini skala yang di bawahnya. Ini yang pacak digeser-geser. Nonius ini kita cari titik potongnya dengan skala tetap dengan skala tetap itu di angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, biar gak bingung ini ya kakak. Halo Jin. Nah, kakak Anoke yang ini, kakak Linker yang merah ini. Nah itu. Nah, yang merah inilah titik perpotongan antara angka 6 itu ya, 6 yang di bawah. Jadi 0,6 24,6 mm ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi Alip bingung ya, ngapa ada 700, Kak? Ya. Ini nih tadi itu awalnya Kakak tuh. Nah, pilihannya sampai C, ya. Jadi, yo terpaksa. Jadi, yang benar mestinya yang ini, ya. Nah, ini yang juga Kak revisi tadi di grup WA tadi. Ya, benar. Ini kan angko, jadi jarum panjang itu satuan untuk menit, Nah, jarum panjangnya di angko 25, kan? 5. 25 menit itu diubah ke detik kali 60 jadi 1500 detik. Yo. Pendek nih jarum yang detiknya, detiknya nih kita aja nggak di sini. Ini kan di 25 detiknya. 25 detik jadi 1500 tambah 25 D jawabannya. Yo. Jarum panjang lip ya. Jarum panjang untuk menit. Jarum pendek untuk satu. Ya, ini nomor yang tiga nih untuk pengukuran massa ya. Kita hitung deh kanan kirinya. Yang kanan kan 1000 gram sama 0,5 kg. 1800 gram. Nah. 1500. Nah, yang kanan ini kan 500 sama 200 itu baru 700. Baru 700 ini ya. Nah, perhitungannya. Ya, jadi selisih kanan dan kiri be. Yang kanan tadi 1500, yang kiri 700 kurang ke ya 100 ya, 15 kurang 7. Nah, yang B. Benar. Nah, yang B ini ya ini jumlahnya be, ya. Cak, kita belajar SD itulah satuan ya, 1000 sama 100 sama 50. Jadi 1150. Itu kan. Nah, ubah siko-siko, 1000 gram 1 kilo, 100 gram 0,1 ya, kilogram. 50 gram 0,05 kilogram ya. Jadi 1,15 kilogram. Tuh ya. Nah, ada yang bingung nggak ini masih PR fisika? Ngerti kan lo ya? Iya.
Tadi kita jawab 1,15 kilo tadi benar enggak, Jason? Salah tadi tuh, enggak tahu ngapa. Tapi gurunya nih ngapa? Iya, Kak, gurunya, Kak. Bisa aja itu, Kak. Yang nomor apa? Tadi lah, Kak. Yang nomor yang tadi nomor 1. Nomor 4, nomor 4. Nah, yang itu, Kak. Ngapa? Kami tadi jalannya lah, Cuk. Kami tadi lah jawab 1,15. Iya, 1,15. Nol poinnya. Iya, nol kak. Poin itu nyok. Laju 80 tadi. Oi. Kumpulkan nilai kamu. Dikoreksi ibunya dak? Dikasih tahu nya dak? Mana jalan dia? Salahnya tuh. Apa tuh tidak dikoreksinya? Nah itu protes itu maksudnya. Nah ini kan jalannya kan. Ini nian. Itu kak ibunya tuh salah itu kak. Salah pencet kali kak. Dia mungkin nak bikin kunci B tapi ya. A kali. Iya. Ya kamu ini be mesti protes be. Tunjuk ke jalan ini. Kirim ke screen ini. Yo eh. Ya, tapi ngerti ya? Yo. Ini kan pelajaran S. Oke. Mulai tuliskan nilai berikut tanpa menggunakan awalan. Eh. 2 kilo. Dijadikan maksudnya kesatuan internasional eh. Senti dong. Eh dadeng. Ingat dulu tanggonya. Tanggonya dulu. Tuh. Hekta. Deka. Meter. Sentimeter. Mili, eh. Milimeter. Maksudnya kalau kilo jadi meter berarti tanpa awalan tuh enggak boleh ada kilo mili. Ya. Yeah. Jadi dari mili nak kita ke meter. Mili ke meter naik. Desi dulu ya, desi. Ribu. Koma 0,02 meter ya? Atau tulis ini 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, dia 10 pangkat minus 3 karena ada siko 2, 3. 3 angko di kanan koma ya. 2 iko angko 0, siko angko 2 ya. Jadinya 10 pangkat minus 3. Nah kalau mega kuat, mega tuh satu mega sama dengan 1 juta ya, 10 pangkat 6. Bawa mega tuh apa? Bawa mega ya, 1 giga. Miliar, 1 tera, 1 triliun. Waktu kakek satuan daya, ya. Kali 10 pangkat 6, 4 juta watt. Apalkan ya, 1 mega 10 pangkat 6, 1 mega 1 juta. Nah kalau desi naik ke pucuk 0,3 meter berarti. Turun. Jadi bukan cuma meter badan ya. Kamu ngapalin ini kilo, hekta, ini netra. Deka apa? Desi, senti bawahnya. Kencin nggak gabung ya? Mili ya. Iya, udah. Dari
sih kali WA-nya. Nah, kalau kilohertz, kilo itu berarti apa? Turun ya. Siko, 2, 3. Jadi, 2, 0-nya tambah 3, kok 2000. Atau 2 kali 10 pangkat 3 hertz. Nah, kalau mili ampere, mili itu berarti naik ke pocok ya. Siko, 2, 3. Jadi, 8,3 dibagi 10 pangkat 3. Atau 8,3 kali 10 pangkat minus 3. Senti 4,1. Naik eh, siko 2. Jadi 4,1 bagi 1000. Bagi 100, 10 pangkat 2 eh. Iya. 4,1 kali 10 pangkat minus 2. Nah itu. Anda bingung gak? 6 iko ini. Memang hal yang baru eh. Harus banyak dihafal nah. Eh goyori be. Nah gitu. Jangan disebut bahasa. Nah ini ya hafalannya. Boleh dibuat desimal. 0,041 eh. Nah, itu sama be 0,041. Ini tadi 0,0083 ya. Ini sama be 2000 tadi ya. Nah ini sama be 4 juta ya. Nah itu ya, boleh. Ini persamaannya ngerti ya. Ada yang bingung enggak ini? Ayo memang kalau yang baru ini harus dihafal ya. Cicil bae apalan ya. 1 mega giga tera nih ya. Nah, selanjutnya ini. Tulis ulang dalam satu digit dengan menggunakan awalan satuan. Nah, ini cak internasional tadi ya, 4 ini yang namanya satu digit eh. Ini satu di digit. Nah, kalau 1000 watt itu 10 pangkat 3 watt atau 1 kilowatt. Ya. Kilo itu naik. Nah, ini kan. Saya don't care. Terus lagi. Apa tadi? Kilo. Hekta. Deka, buat deka apa? Desi, mili ya. Nah kalau 0,4 meter ya tetap itulah ya. Turun baik, turun siko, jadi 0,4 meter 4 desi. 9000 gram, 9 kilogram eh. Naik cikok 2, 3 kilo tuh kan. Coret, bagi 1000. Kalau 0,02 liter itu kan sama 0,002 desi. Nah, kalau kubik ini turun cikok oleh pangkat 3 kali 1000. Jadi 2 di bawah desi itu senti ya. Eh. Nah, ini sentimeter kubik itu bolehlah mililiter. Ngerti ya? 2 sama 3 ya? Kita ngubah-ngubah satuan dulu belajar. Jadi satu angko galo deh. Eh. Satu di digit. Eh. 3. Nah, nomor 4. Ubah ke meter. Palak tadi. Senti, pucuknya desi baru meter. Dari senti ke meter naik siko 2. Jadi bagi 2. Nolnya ya. 4 meter. 53 bagi 100.
0,53 ya. Nah, dari desi ke meter naik siko, jadi dibagi 10 ya. Nah, kalau ini 9 meter. Nah, kalau desi 0,3 ini naik naik ke pucuk dari desi ke ini kan. Kalau naik dibagi 10. 0,03 meter. Nah. Oke, selanjutnya satuan meter. Mana tadi konversinya? Milimeter, senti, desi, baru dari mili ke meter siko 23 dibagi 1000. 0,043. Ini juga bagi 1000, coret 0,3 ya. Ini bagi 1000, siko 2,3. Sup, jadi 9,45. Ini siko coret 3 ya, dari mili ke pucuk. Ini 10,340 meter. Nah, kali ini dari deka, apalah tadi? Deka pucuk meter ya? Apal, apal. Turun siko. Turun siko ke meter. Jadi 0,0 siko ya. 0,3 kali 10, 3 ya. Dari kilo ke meter, nah pucuk deka hekto baru kilo ya. Siko 2, 3 ya. Dikali 1000 berarti. Tambah 0,3 iko, 24,330 ya. Nah, ini kalau dari hekto ke meter, hekto mobil turun 2 iko, 0,23 iko 2 kan. Nah, jadi bergeser ke kanan siko. Wow, nah jadi 2,3 meter. Geser ke kanan 2 kali. Nah, kalau kilometer siko siko 2,3 ya. Jadi 5,25 nolnya tambah 3 iko, komanya kan siko 2, 2 2 ikok di kanan, siko 2. Jadi 5,205. Halo, 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 kedengeran dok? Kedengeran, kedengeran. Suara jelas gak, Zin? Suara kok, suara kok itu. Kedengeran, le. Kedengeran, Zin, kedengeran. Mungkin ini tadi posisi HP-nya apa ini? Hidup aplikasi lain mungkin ya. Nah, ini dari kilo ke meter kan turun siko 2,3. Jadi 2,35 tambah 0,3 iko siko 2,3. Ini kan berapa ada soal ini, Kak? 2,3,4. Apa? Berapa soal? Sampai 8 lah, siko lagi be. Siko 2, 3, 4. Jadi hitung 4 dari kanan. Siko 2, 3, 4. Kasih koma. Nah, ini meter. 3,5. Eh? Kalau dari siko 2, 3. Ngerti ya? Dia sampai apa? Ada.
Nah, ini kan 23,5 5250 ya. 2,3 ya. Nah, kalau dari gram ke kilogram, kilogram bawahnya apa? Hektogram ya. Dekagram sama gram ya. Nah, dia kan naik siko 23. Jadi coret 0,3 iko. Ya. Jadi 10 ki. Dari mili, mili ini kan dibagi gram, desigram, sentigram, miligram. Naik siko 2, 3, 4, 5, 6 kan? Umur saya ulang kan? Dibagi berapa tuh? Wiping ya. Sejuta ya? Eh? Coret 0, 43 bagi 1000. 1000 berarti ada 3 angka di kanan koma. Tulis dulu 43 sikok 2 3 0,043 ya. Nah, kalau 2 gram naik lagi. Sikok 23 bagi 1000. Dua tulis 0 3 ikok di kanan koma ya. 0,002 ya. Nah, ini dari gram, sikok 23 bagi 1000 juga sikok 23. 21,3. Nah, ini. Nah, jadilah 8 soal dulu, Beh. Oke. Semoga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa klik tombol subscribe.